Seorang korban sekaligus siswi SMK Lingga Kencana Depok seolah memiliki firasat sebelum kecelakaan bus di Ciater Subang pada Sabtu 11 Mei. Pasalnya, korban berinisial ADA mengunggah potret bunga yang disertai dengan caption menyinggung soal kematian. Dikutip dari tribunnews.com, potret bunga itu diunggah ADA melalui Instagram pribadinya pada 13 Januari 2024. Rupanya, unggahan berisi 4 foto itu menjadi postingan terakhir bagi ADA. Adapun 3 foto itu memperlihatkan bunga yang berwarna-warni. Sementara foto pada slide terakhir ditutup dengan potret dirinya sendiri. Dalam kolom caption, ADA memberikan narasi panjang terkait hidup merupakan tanggung jawab, bukan pelarian. Ia pun menuliskan bahwa manusia tidak pernah tahu soal waktu Tuhan mengambil umatnya. Siswi SMK Lingga Kencana pun mempercayai bahwa kehidupan di dunia sangat singkat. Lantas, ADA mengkau percaya adanya kehidupan setelah kematian. Diketahui berdasarkan data yang dirilis kepolisian, ADA merupakan salah satu korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.